Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jenderal. Ketemu lagi di channel Jenderal Lapangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengintip ya salah satu bahan yang cukup menarik, yaitu bahan bonsai jambu kerikil. Ini bahannya. Dan tentu saja berbeda dengan jambu biji biasa ya. Ini contoh bentuk daun dan buah jambu biji biasa. Bentuknya seperti ini. Daunnya lebih besar. Berbentuk oval, lonjong. Sebagai tambahan informasi bahwa jenis jambu itu cukup banyak ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini. Dan kembali lagi ke fokus kita, jambu kerikil. Ini bentuknya seperti ini ya. Bentuknya lonjong dan kecil-kecil daunnya. Ini contoh bakal bunganya ya. Untuk pertumbuhan daun di jambu kerikil ini juga cukup rapat antara helai yang satu dengan yang lainnya. Sementara untuk batangnya seperti berikut ya. Batangnya kecoklatan. Dan ini contoh bahan bonsai jambu kerikil yang sudah berbuah ya. Untuk ukuran buah tidak terlalu besar tentunya. Ini contohnya seperti ini. Untuk soal rasa tentu saja cukup manis jambu ini. Kemudian terkait budidaya bahan bonsai jambu kerikil ini bisa dilakukan dengan cara cangkok ataupun dengan menggunakan semai biji ya. Ini contoh bakalan yang sedang diprogram ini. Ini bakalan bonsai milik Bapak Ihsan. Ini alamatnya di Lampung. Ini sedang diprogram dan beberapa cabang utamanya juga sedang dicangkok. Ini program kurang lebih sudah sekitar 1 tahun. Jadi masih sangat baru ini. Masih memerlukan proses yang cukup lama. Oke, demikianlah sharing singkat kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.